Hai guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra di channel Potter Indra Gaming. Yap, kali ini gua mau main game yang bernama Pocket Calm. Yap, santai banget, asik-asikan juga. Jadi langsung aja kita akan mainkan gamenya sekaligus. Di game ini tuh nggak ada untuk horizontalnya ya guys, jadi untuk fokus ke bagian mobilenya aja. Yap, Pocket Calm itu tentang persiapan balapan. Jadi asik sih, asiknya itu karena gambarnya bener-bener imut ya, dan juga kita bisa untuk dapetin secara gratisan walaupun cuma ya iklan mungkin dan sebagainya. Cocok banget buat kalian yang anak-anak suka mainkan game, atau khusus buat anak-anak nih guys. Nih gua kecilin dulu nih suaranya. Oke, di bagian sini ada untuk bagian baru juga, peti dan gratisan. Lalu kalian bisa untuk dapetin sebuah diamond juga, update-update yang lainnya. Lalu di bagian sini ada untuk upgrade. Ini untuk versi pemanjatan. Wah, membutuhkan gold, gue lupa ya. Kita bisa untuk balapan nih. Kita open dulu. Nice. Di bagian sini kalian bisa untuk mengetahui, di sini gua udah balapan ke-7 dan kita mulai untuk balapan dengan menggunakan sayap. Menggunakan sayap guys. Wow, ini kameranya juga bisa kita ganti loh. Oh my god, dia naik dulu. Oke, dia mulai berenang. Nicely, gua nomor satu nih guys. Dia turun langsung lagi turun. Oke, wah jauh banget. Nice. Nah ini buat cocok banget buat kalian semuanya, seumpama nih mau update-updatein, karena permainan ataupun perlombaan yang ada ya di sini kita bisa untuk mengetahui balapan yang terjadi. Jadi ini adalah sistem arenanya guys, arenanya itu entah itu kalian menggunakan buff-buff tertentu, ada parasut, lalu ada skateboard juga. Di sini ada sayap, ini dapatnya juga gratisan, kalian tinggal leveling up. Nanti kamu akan mendapatkan bos kecepatan juga. Pergunakan sesuai dengan yang kalian gunakan ya untuk permainan tersebut. Oke, ini suaranya dari mana sih? Bentar. Gue ngerasa suaranya ada gitu loh guys. Ah, I see. Nice. Kita butuh sayap lagi ya. Nah ini kalau kalian udah, gue saranin kalau udah kan dapetin peti tuh, petinya harus dibuka kurang lebihnya 3 jaman lah. Kalau udah 3 jam atau full, kalian stop aja guys. Wah ini kalah nih guys, musuhnya parasut. Oh my god, jauh banget tuh. Iya bisa dong please. Oh no, juara 2 guys. No way. Oh, wait. Wow, oke, mantap, juara 1 gua guys. Gua gak nyangka sih. Nah, ini kamu dapetin hadiah kan? Kalau kalian udah dapetin hadiah, nanti kamu bisa untuk ambil nih cashnya. Oke, dapat gold. Oh, nambah juga, mantap. Mantap, banyak banget tuh. Nah, di sini kita bisa untuk dapetin lagi dengan nonton iklan. Kita bisa untuk nonton iklan dulu. Iklannya kurang lebih 30 detikan sih, guys. Habis itu kita bisa untuk claimin lagi. Ini voice-nya gagu banget. Ya udahlah. Ini udah gue bisu kan? Udah. Ah. Biasalah, anak gratisan, brother. Hehehe. Oke, dapat tuh banyak banget. Nice. Nah, kalau kayak gini udah komplit, kamu mending stop aja dulu sih main gamenya, karena lumayan banget ya untuk tas penerbangan itu ataupun tas latihan-latihannya. Kamu bisa untuk upgrade terlebih dahulu. Oke. Di sini waduh 150. Yang di sini 50 gold aja. Nice. Dan kita ke versi yang ke baru ya, level ke-8 kan ini ya, balapan. Di sini kita bisa ngetahuin bahwa
Gambar seperti ini adalah genangan air. Air lompat lalu air. Nah, kalau banyak airnya kita ganti yang selancar aja ini kayaknya. Kita lihat untuk percepatannya kan 52%. Di sini 13% nih alat renangnya si siapa ini namanya? Kuda. Gak tahu kalau ini aduh dia itu berenang fokus banget, tapi kalau soal lari gagal banget nih guys. Tapi kita dapat kura-kura, dia verdinya cepat banget. Kita gunain ini aja ya, kura-kura. Oke. Kura-kura lompat terbang. Itu kayak gimana coba? Oh my gosh. Nah ini dia. Oh my gosh. Nah ini. Oh hilang. Oke. Langsung oke kapal gua. Nah, ini gimana? Oh, solo. Buset dah, cepet banget tuh. Iya, terakhir. Lah, hilang. Jadi kesempatannya cuma 5 kali ya. Nice, duluan tuh jauh banget. Cepet banget ya dapetinnya. Slot latihan penuh. Nah, ini yang gua bilang ya, slotnya udah habis. Kalau udah habis ya udah mending stop dulu, kagak main. Yang buat ini loh. Ini kalau kita buka dengan diamond, kalau 30 menitannya cuma dapat 5 kali. 5 kali per hari kayaknya. Jadi ini kan harus 8 jam lagi, setengah 9. 8 jam setengah lah. Jadi nanti dapetin 5/5 30 menit. Jadi kurang lebihnya 30 kali 5 itu 150 menit. Belum mencapai 3 jam. Padahal waktu tersisa kayak gini kita buka itu harus membutuhkan 3 jaman. Jadi diamin. Selebihnya kita bisa untuk liatin dulu. Kalau kalian mau gacor main lagi ya udah. Nanti kalian rugi sih guys, rugi karena nggak dapetin item-itemnya ya. Lalu di bagian sini ada untuk gambarnya. Wadidaw, skin-skin spesial dari gamenya Pocket ini. Wow, wah hantu guys. Gila, keren juga ya. Ada untuk event juga nih. Nah, event yang di bagian sini ada untuk roda. Balapan di sini kita bisa untuk mengetahuin lari, terbang, kapal, terbang, lari. Kita pilih yang lari aja. Oke lah kalau begitu. 60. Oke, lari yuk. Titit. Wah, buset skateboard tuh, guys. Wah, dapat parasut mereka. Wah, jauh banget. Wah, kalah renang lagi. Buset dah. Nomor 4, nomor 3. Oke. Wah, kalah jauh. Oh my god. Oke. Oh, no. Tetap yang paling menang skateboard ya, daripada yang parasut. Dan gua nomor 3 di bagian sini. Astaga, ya udahlah. Nah, ini baru kita gacha muter. Stop. Aduh, dapatnya peti doang. Oke, petinya bisa dibuka dong. Mantap, dapetin gold lumayan banget. Oh, dapat bot kura-kura. Nih, kita lihat iklan lagi. Oke lah kalau begitu. Padahal di situ udah soundnya udah gua matikan lo guys. Masih aja ada. Gak tau dah. Asik ya gamenya, seru sih sebetulnya. Buat kalian yang cocok buat adik-adik nih guys. Oh my gosh. Oh nice, dapat panjat kali 2. Oh, ini kecepatan buff dari latihan gua. Wah, ternyata ada untuk putar lagi dengan nonton iklan. Oke lah kalau begitu. Kita nonton lagi guys, biarin aja kalau gitu. Dapat gratisan, tim gratisan itu cuma nonton iklan ya guys ya. Aduh. Lumayan lah 30 sampai ya 30 detikan. Dan di sini kamu bisa untuk mengetahui dan gua ada Shiba Inu. Sesuai dengan gambar ya Shiba Inu guys. Oke. Apresiasi sih guys. Jadi dapatnya dari crypto ya kita belikan sesuai dengan gambar koin yang ada.
Ngapain sih peti lagi? Aduh. Oke, dapat gold. Wow, dapat ini koin manjat. Nice. Ternyata ada lagi. Ya udah. Oh, tidak ada iklan. Periksa koneksimu. Oke, kita dibatasin, guys. Ternyata nggak bisa untuk dapetin iklan. Tapi kita masih bisa untuk bermain lagi ya, guys ya. Tapi ya biarin dulu. Oh my gosh. Dimana untuk 5000 peningkatannya menambah 4% doang jadi 85%. Oh, yang lainnya nggak ada. Woi, ini dia sih guys, sebetulnya 4400 diamond. Kalau beli berapa permata coba nih? 87.000 guys kalau kalian mau beli dengan harga skin kayak itu tadi yang bernama hiu ya. Hiu. Oke lah. Ternyata udah 11 menitan gua buatin video ini. Oke guys, thank you ya udah mampir seru-seruan di bagian Pocket Jam ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.